Ternyata penyakit asam lambung itu gampang banget masuk angin ya. Ini ada beberapa kasus yang saya temukan dan ada juga pertanyaan Bunda, kalau angin duduk itu dari asam lambung atau mah? Emang pejuang asam lambung bisa kena angin duduk? Ya. Kemudian sensasi begahnya itu berapa lama? Apa memang lama Bun? Karena udah berjuang 3 bulan ini nggak ada perubahan. Dan juga ada yang panas dingin, perutnya mual karena asam lambung. Aku itu saat ini ya teman-teman, tiap hari dapat WhatsApp, bukan dari teman-teman ya, dari subscriber aku doang, tapi dari orang-orang terdekat aku. Karena apa? Dari pola makan, dari pola pikir. Di sini aku bakal sharing lagi, semoga ini bisa memotivasi kalian, kalau kalian gak sendirian, aku pernah ngalamin itu dan teman-teman aku juga pernah ngalamin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Tadi itu aku sebenarnya mau live ya, pulang kerja tadi aku jam 4. Lanjut istirahat sejenak, kebetulan aku lagi gak sholat. Tadinya mau live, udah siap-siap. Ternyata anak aku kan dari bandara, habis ngantarin saudara mau ke Istanbul, Turki ya. Pas pulang udah maghrib, abis jemput anak nyampe di rumah itu udah malam, masya Allah. Jadi aku nggak jadi live lagi, mohon maaf ya teman-teman, karena memang kesibukan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak. Semoga kalian selalu setia nonton video aku dan tentunya bermanfaat ya. Tadi juga yang ada yang komen, Bunda terlalu bertele-tele karena aku itu kan bukan dokter ya teman-teman. Aku telah mantan pejuang asam lambung juga yang ya punya pengalaman. Memang aku nggak punya ilmu kedokteran, tapi aku punya segudang pengalaman. Aku berjuang sekitar 3 tahun ya terkait gastritis. Ada juga yang bertanya, apakah kita wajib endoskopi? Ya, itu tergantung dari dokter yang merawat kita. Kalau misalnya sudah konsumsi obat-obatan tapi tidak ada perubahan, biasanya dokter akan melakukan tindakan lebih lanjut ya, seperti USG ataupun endoskopi. Jadi yang memutuskan untuk endoskopi itu adalah hanya dokter yang menangani kita. Sama halnya dengan aku ya, pada saat itu aku tuh sebenarnya baik-baik aja ya, tapi setelah vaksin kedua itu aku mulai banyak sekali sensasinya ya, termasuk sensasi gastritis. Itu adalah peradangan di dinding lambung karena adanya iritasi di dinding lambung aku, karena mungkin pada saat aku divaksin itu kondisi aku lagi nggak fit, sehingga ya berpengaruh sama badan aku dan juga lambung aku. Jadi sensasinya itu mulai dari situ ya, seperti begah, ngap, sendawa-sendawa, perutnya kembung, karena ini adalah sensasi yang paling banyak dialami oleh pejuang asam lambung juga. Ada yang udah berbulan-bulan juga berjuang, masih begah, masih kembung. Kira-kira berapa lama sih? Tergantung dari kondisi masing-masing orang. Karena kalau aku ditanya, Bunda berapa lama menderita begah sendawa-sendawa? Lama ya, menurut aku lama banget. Sampai aku endoskopi itu, keluhan aku adalah karena begah, karena sesak ngap. Itu membuat aku gak nyaman, membuat aku parno dan cemas banget. Dan aku juga disertai sama anxiety. Itu yang membuat aku minta endoskopi, meskipun itu sulit pada saat itu karena dokter melihat kondisi kamu baik-baik aja, gak harus endoskopi, cukup pengobatan rutin dan juga terapkan pola hidup sehat. Tapi tetap aja aku minta untuk endoskopi, karena menurut aku sensasinya itu udah lumayan, dan yang ngerasain itu aku ya. Meskipun dokter, kamu baik-baik aja, gak kenapa-kenapa, tapi karena aku ngerasain sendiri. Jadi aku keminta rujukan, dok, aku mau dirujuk, aku mau endoskopi, aku mau USG. Jadi buat kalian nih yang udah berobat lebih dari 6 bulan misalnya, tapi gak ada perubahan, gak ada salahnya teman-teman minta surat rujukan ke dokter. Meskipun dokter kalian ngomong kamu baik-baik aja, yang penting pola makannya. Tapi kita yang ngerasain nih ya, ada dok ya, ini aku ngerasain itu gak enak. Apalagi kalau misalnya kayak perih, mengganjal dan sebagainya, itu gak ada salahnya kita minta sama dokter, bisa untuk USG ataupun endoskopi, agar kita memastikan apa sih yang terjadi, kok gak sembuh-sembuh. Udah jaga pola makan, udah jaga pola pikir, udah makan sering porsi kecil, tetap aja, masih aja kambuh, sembuh berapa hari kambuh. Dan itu yang aku alami pada saat itu. Makanya aku memutuskan untuk minta rujukan USG dan langsung endoskopi. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas nih atas nama Cynthia Mola. Dia lagi kena asam lambung sampai muntah darah atau cairan merah ya. Ini harus hati-hati, dan saat ini lagi konsumsi sirih Cina.
Semoga cocok dan semoga pejuang asam lambung yang saat ini lagi berjuang, lagi pemulihan juga cepat sembuh ya, bisa beraktivitas kembali. Jadi teman-teman, untuk kondisi masing-masing orang itu beda ya, kondisi si A, si B, si C. Jadi jangan banding-bandingkan diri kamu dengan mereka, karena itu bisa membuat kamu stres, bisa membuat kamu trauma. Aku itu dulu ya teman-teman, kalau lihat nih, kok mereka udah sembuh sih sedangkan aku belum, padahal aku udah hindari makanan. Kenapa? Ternyata aku itu memang susah dari pola pikir. Jadi jangan banding-bandingkan, ada kategori ringan, ada kategori menengah, dan juga ada kategori parah. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing orang, untuk pengobatannya juga beda. Tergantung dokter yang menangani kita ya. Yang penting kita ikhtiar, terapkan pola hidupnya dan pola makannya itu dirubah ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan, untuk pejuang asam lambung itu gampang masuk angin ya bun ya, kenapa ya? Jadi memang pejuang asam lambung ini gampang masuk angin, makanya aku menyarankan kepada kalian jangan sering dikerik. Karena kalau kita sering dikerik, terbuka pori-pori kita, itu nanti bakalan gampang masuk angin. Hari ini banget, baru tadi ada teman aku, dia WA, bunda aku lagi sakit lambung. Ya, dia itu kenapa? Karena susah menghindari cabe. Dia itu makan kalau tanpa cabe nggak bisa. Katanya nggak ada rasanya, nggak enak, nggak mau makan. Tapi lagi-lagi dia kambuh karena makan cabe. Jadi saat itu saya menyarankan untuk makan yang lembut-lembut kayak bubur. Bahkan dia pengen buat oat, karena sarapan aku itu tadi pagi oat ya. Aku tuh sarapan oat tadi pagi karena lagi malas beli nasi kuning, karena aku udah buru-buru kerja. Nyampe di kantor, yang ada di locker aku itu, di lemari kerja aku tuh cuman oat. Kebetulan aku bawa sayur sop dan ayam di saus teriyaki. Ya udah aku makan aja campur oat sama sop dan juga ayam yang ditepungin dulu, kemudian kasih saus tauri sama suamiku. Jadi aku makan itu aja, langsung aku videoin tadi kan, aku upload juga dan aku share ke temanku, dan dia pengen coba katanya, karena sekarang itu sensasinya makan apapun rasanya mual, kemudian perutnya panas, takutnya nih ada iritasi di lambungnya, takutnya mungkin ada peradangan yang nggak tahu, karena dia itu senang banget makan cabai, makan pedas. Jadi teman-teman, aku menyarankan ke kalian itu bukan serta-merta karena nggak, jangan makan ini ya, karena aku pernah ngalamin teman-teman, sakit lambung itu jangan disepelekan karena nggak enak ya, nggak enak banget. Jadi aku itu mendingan makannya seadanya aja, yang penting sehat, nggak usah kambuh-kambuhan, karena kalau kambuh itu gak enak, menyiksa. Apalagi kita seorang ibu. Seorang ibu tuh gak boleh sakit, karena kalau ibu sakit pasti dalam rumah itu bakalan kegiatan apapun bakalan terabaikan ya. Akan semua itu bakalan terbengkalai, gak bakalan bisa dikerjakan. Jadi ya kita tuh harus sehat. Saran aku makannya yang lembut-lembut. Dan aku juga saranin tadi untuk konsumsi sukralfat IPEPS. Tadi memang udah punya, sensasinya adalah panas dingin. Jadi memang asam lambung itu juga bisa menimbulkan ya, sensasinya panas dingin, kemudian menggigil. Itu juga bisa kita alami, karena itu adalah faktor dari asam lambung kita yang naik. Biasanya kita badannya demam, panas, perut kita panas, kemudian mual. Nah, cara mengatasinya gimana? Tadi saya menyarankan untuk konsumsi air putih yang som-som kuku, jangan yang dingin, karena kalau misalnya yang dingin itu pasti makin mual. Saran aku konsumsinya itu adalah air panas, som-som kuku, dikasih gula putih ya, atau dikasih jahe juga bagus. Karena itu kita harus ada tenaga juga, jangan sampai lemas, karena pejuang asam lambung ini juga gampang lemas kalau kekurangan cairan ya. Nah, dan di sini aku bakalan bahas juga atas nama Pak Putri Win. Kalau angin duduk itu karena asam lambung atau mah? Jadi sebenarnya angin duduk itu nggak ada hubungannya sama mah ataupun lambung. Cuman biasanya karena kita udah ada riwayat, biasanya kita hubung-hubungkan. Sama halnya dengan selalu yang aku jelasin ke kalian, pejuang asam lambung itu gampang masuk angin ya.
ya. Jadi kalau misalnya mau keluar kemana-mana, pakai kaos kaki, balurin badan, aromaterapi, pakai baju yang tebal atau yang jaket yang tebal ya, dan jangan sampai dalam keadaan perut kosong. Kalau angin duduk itu dia ada penyempitan atau penyumbatan ya, aliran darah ke jantung. Jadi biasanya itu terjadi angin duduk. Ini disebabkan karena apa? Yang pertama itu adalah karena obesitas misalnya. Selain itu juga karena terlalu banyak konsumsi alkohol, kurang gerak, kurang olahraga, hipertensi, terlalu banyak pikiran atau stres, kemudian dari stroke banyak, kemudian karena juga dari kolesterol, ada riwayat turunan. Jadi memang ada faktornya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan mentang-mentang aku nggak ada nih riwayat turunan hipertensi, aku nggak ada riwayat jantung di keluarga, aku nggak ada. Nggak mungkin kena angin duduk. Nggak juga, teman-teman. Jadi angin duduk itu bisa karena kita kurang gerak, karena kita itu misalnya terlalu kecapean juga, sehingga peredaran darah kita itu nggak lancar, kurang olahraga, terlalu banyak konsumsi alkohol, begadang, karena ngerokok, itu bisa jadi, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Dan untuk pejuang asam lambung ini jangan sering-sering dikrik ya, karena dikrik itu bakalan makin menimbulkan sensasi. Nah, kemudian ini juga ada yang bertanya terkait roti, apakah kita boleh konsumsi roti? Aku tidak pernah melarang ya untuk konsumsi roti, boleh-boleh aja. Yang penting perhatikan kondisi kalian, karena yang merasakan sensasi itu adalah diri kalian sendiri. Kalau misalnya perutnya masih sering kembung, masih sering perih, masih sering kayak nyut-nyutan ya, jangan dulu. Karena roti ini kan ada dagingnya, ada tepungnya ya. Jadi kalau bisa dikurangi dulu. Kalau mau makan roti, pakai roti yang buat dari gandum, tapi itu pun kan ada raginya. Bisa konsumsi yang lembut-lembut dulu ya, kayak bubur ataupun bubur bayi. Boleh, oat itu nggak apa-apa ya. Kalau saya saat ini memang udah bisa makan apa aja, makanya sarapan aku itu biasanya aku buat sarapan apa aja agar kalian termotivasi. Kalau pejuang asam lambung itu bisa sembuh loh, nggak selamanya kita bakalan menghindari pantangan. Enggak. Jadi kita juga bisa sembuh. Asam lambung dan diabetes ini ada atas nama Bagasiang. Malam Bagasiang. Selamat malam. Jadi ada yang kena asam lambung dan juga diabetes. Nah, biasanya diabetes ini dari turunan ya. Turunan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ada turunan di keluarga ada diabetes, ya harus hati-hati jaga pola makan. Meskipun memang sulit dihindari, diabetes itu pasti bakalan nurun. Apalagi kalau misalnya dari riwayat silsilah keluarga dari orang tua, pasti kena ke anak, ke cucu, pasti dapat ya. Tapi kita harus jaga pola hidup, terapkan pola hidup sehat, jangan lupa olahraga, makannya kurangi yang mengandung gula tinggi, dan juga harus olahraga rutin ya. Kemudian asam lambung yang sering kambuh ya, itu bisa dari pola makan juga. Jadi asam lambung ini maupun diabetes, penyakit apapun sih, kita harus disiplin, mengajarkan kita untuk lebih disiplin untuk bisa hidup lebih baik lagi. Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan Renggara. Bunda, apakah sensasi begal kembung ini memang lama ya? Solusinya udah jalan 3 bulan belum ada perubahan. Lama, aku juga ya, hampir 7 bulanan itu sensasi begah yang buat aku parno. Karena konsumsi obat ini gak cocok, obat itu gak cocok, udah atur pola makan, udah tidur yang cukup, udah gak begadang, udah menghindari makanan pantangan, ya tetap aja. Ternyata kata dokter aku itu dari faktor pikiran. Jadi teman-teman semuanya harus disiplin pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya, istirahatnya. Dan meskipun kita udah terapkan semuanya, tapi itu nggak instan, jadi step by step. Tadinya mungkin kita masih sering perih lambungnya, nanti lama-lama bakalan berkurang. Jadi sabar aja, semua itu berproses. Dan terjadi gastritis ya, atau terjadi begah sendawa juga itu nggak instan. Yang tadinya mungkin kalian udah kena mah biasa ya, asam lambung biasa, tiba-tibanya kalian bandel, sering telat makan, makan cabai berlebihan, kemudian makan yang cepat-cepat, habis makan tiduran, itu semuanya ada sebab akibat, teman-teman. Karena aku juga pernah ngalamin, aku kena gastritis, sering begah, sering sendawa karena dulu aku sering telat makan, dulu aku sering banyak makan, kadang aku tuh nambah sampai 3 piring loh, apalagi kalau menunya udah sayur asem, ikan asin, tahu tempe, pasti 2-3 kali aku pasti nambah.
Dan itu biasanya aku makannya buru-buru, kadang gak dikunyah halus. Ternyata itu gak bagus ya. Di badan kita gak bagus, kemudian di lambung kita juga gak bagus. Jadi harus hati-hati. Untuk berapa lamanya tergantung kondisi masing-masing orang. Intinya ikhtiar, terapkan pola hidupnya, olahraganya, pola makan, pola pikir, jangan begadang juga teman-teman. Dan kenapa kita juga masih bega-bega? Karena banyak tekanan di perut, jadi ya harus olahraga rutin, konsumsi air putih, dibantu sama jahe. Kalau mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter. Tadi juga ada yang nanya terkait ranitidin. Untuk obat-obatan aku nggak mau bahas karena aku tidak punya kewenangan. Itu adalah kewenangan dokter, karena aku juga pada saat itu diberikan obat-obatan semuanya sesuai resep dokter, dan itu harus rutin, harus tuntas pengobatannya ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang udah bertanya, yang selalu setia nonton video-video aku juga. Semoga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.